Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mari kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu pada jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian yang lalu berkaitan dengan doa. Dulu sudah kita bahas tentang syurut qabuli doa, syarat-syarat dikabulkannya doa. Pada kesempatan ini kita kaji ada hadis sahih tentang doa yang lebih afdol dan diijabah. Kemudian nanti tentang adabu doa, diantaranya adalah tentang mengangkat tangan di dalam berdoa. Nah, hadis-hadis sahih itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Nah, fatwa ini berkenaan dengan sebuah pertanyaan, tidak disebutkan penanyanya. Jadi ada pertanyaan yang berbunyi, apakah ada hadis sahih bahwa doa orang banyak dalam jumlah tertentu, misalnya jumlahnya 40 orang, itu lebih afdol dan diijabah ketimbang doa sendiri-sendiri? Itu pertanyaannya. Pertanyaan ini disampaikan pada majalah Suara Muhammadiyah pada tahun 2004 yang lalu, sudah cukup lama. Nah, Majelis Tarjih berpandangan bahwa sepanjang penelitian Majelis Tarjih, dalam hal ini tentu adalah tim fatwa. Tim fatwa, jadi di dalam Majelis Tarjih itu ada divisi-divisi. Yang pertama divisi kajian Quran dan tafsir, yang diantaranya menerbitkan tafsir At-Tanwir, meskipun di dalam perjalanannya tafsir At-Tanwir itu belum selancar yang diharapkan. Seharusnya menurut program tahun sekitar 2005 yang lalu, jadi tahun 2005 itu memprogramkan penerbitan tafsir At-Tanwir sebagai tafsirnya warga Muhammadiyah. 2005, sekarang 2020, itu harusnya sudah selesai. Programnya itu kalau enggak salah sekitar 15 tahun ya. Di program 15 tahun tafsir itu selesai. Tapi ini sudah berjalan 15 tahun, baru sekitar 3 juz. Dan dari 3 juz itu yang sudah terbit menjadi buku baru juz 1. Yang lainnya masih terbit dalam bentuk petilan-petilan yang dimuat di dalam Suara Muhammadiyah. Jadi betapa memang menyusun sebuah tafsir itu tidak mudah. Apalagi ulama-ulama tafsir di Muhammadiyah. Jadi baru kira-kira berjalan satu juz lebih, itu salah satu ulama yang terpenting
dipanggil oleh Allah duluan. Sehingga terus tambah lagi, baru saja kemarin ya, Ustadz Yunahar Elias itu juga salah satu tim utama dari penulisan tafsir At-Tanwir itu, beliau dipanggil oleh Allah. Jadi perlu melahirkan ulama-ulama, kader-kader ulama tafsir ya, mudah-mudahan UMS dengan prodi ilmu Al-Quran dan tafsir ini bisa melahirkan kader-kader yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Jadi menurut divisi fatwa ya, tadi kan tafsir, fatwa, kemudian apa namanya, pengembangan putusan tarjih gitu ya. Nah, menurut divisi fatwa dikatakan di sini, sejauh penelitian yang dilakukan oleh tim fatwa, tidak terdapat hadis yang mengatakan bahwa doa yang dibaca oleh 40 orang atau lebih itu lebih afdol atau lebih utama daripada doa yang dibaca sendiri-sendiri. Tetapi yang ditemukan oleh tim fatwa Masjid Tarjih adalah sabda Nabi mengenai mayit yang disolatkan oleh banyak orang, 40 orang atau lebih gitu ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada mayit itu, berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Muslim, Abu Dawud ya. Nabi mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahumullahu fihi." Jadi 40 orang yang menyolatkan jenazah itu syaratnya 40 orang itu tidak musyrik. La yusyriku nabihi syai'an, tidak musyrik sedikit pun. Jadi jenazah orang Islam yang disolatkan oleh 40 orang muslim yang tauhidnya murni, baru dijamin oleh Allah syaffa'ahumullahu fihi, Allah akan memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan langsung, pertolongan langsung. Syafa'ahumullah. Jadi kalau yang memberi syafaat itu Allah, berarti Allah yang langsung memberikan pertolongan. Tapi kalau yang memberi syafaat itu Nabi, berarti Allah memintakan pertolongan kepada Nabi. Kan sering kali kita mendengar, mari kita apa namanya, bersolawat kepada Nabi supaya kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Nah, syafaat Nabi kepada kita itu maksudnya jaminan Nabi agar kita ditolong, diselamatkan oleh Allah. Jadi yang menyelamatkan bukan Nabi, tapi yang menyelamatkan tetap Allah. Nah, kalau ada yang lain mengatakan ada Nabi kok menjadi juru selamat, itu ya gak lain. Karena itu Nabi yang dikatakan sebagai juru selamat itu kan Nabi yang dilantik pada tahun 325 Masehi dalam Konsili Nikea, dilantik menjadi Tuhan. Yang melantik siapa? Enggak tahu. Yang melantik ya Konsili Nikea, gereja itu. Nah, jadi apa namanya, awal mula Trinitas kan di situ kan, yang Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan. Sebelumnya wallahu alam, kaum Nasrani mungkin masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam sehingga bertauhid ya. Jadi sini 40 rajulan la yusyriku nabillahi syai'an
illa syafa'ahumullahu fih, maka jenazah itu akan diberi pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis tersebut dianjurkan memperbanyak jumlah orang sholat jenazah dengan berjamaah, bahkan mencapai 40 atau lebih ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut dan juga di dalam hadis yang lainnya. Jadi ini terkait dengan doa yang afdol ya. Doa yang afdol itu ya seperti yang sudah kita sampaikan pada waktu pertemuan yang lalu gitu ya. Afdol dari segi waktunya, afdol dari segi tempatnya, mustajab gitu ya. Kalau jumlah itu terutama berkaitan dengan doa dalam waktu sholat jenazah gitu ya. Ini dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, tapi kalau yang tadi tambahnya dulu Abu Dawud, sekarang Tirmizi. Nabi mengatakan, "Ma min mayyitin yusalli 'alaiha ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u." Tidaklah seorang mayit yang disolatkan oleh kaum muslimin, mereka mencapai jumlah 100 orang di mana mereka memohonkan ampun kepada mayit. Itu kan doa kita itu kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Itu 100 orang berdoa begitu semua, memohonkan ampun, memohonkan maghfirah kepada Allah untuk jenazah itu. Maka Nabi mengatakan, kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u. Mereka memintakan syafaat kepada Allah ya. Mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk mayit itu, maka permohonan mereka niscaya akan diterima oleh Allah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah orang yang berdoa mempengaruhi apa namanya qabul doa itu, terutama berkaitan dengan doa untuk mayit. Nah, ini yang ditemukan oleh majelis tarjih. Ya mungkin saja yang lain belum ditemukan. Nanti kita cari lagi. Sehingga majelis tarjih berpendapat boleh jadi hadis-hadis tersebut, yaitu hadis yang pertama tadi yang menyebut jumlah 40 dan hadis yang kedua yang menyebut jumlah 100, itu boleh jadi hadis tersebut adalah hadis yang bersifat khusus untuk mayit. Lalu sebagian ulama mengkiaskan kepada doa yang bersifat umum. Jadi kalau selama ini belum ditemukan hadis yang menyebutkan kalau doa dilakukan oleh orang banyak itu lebih afdol daripada doa sendiri-sendiri, kecuali kasus sholat jenazah ini. Sehingga kalau ada yang berpendapat doa orang banyak insya Allah itu makbul, itu lebih afdol, itu bersifat ijtihadi dengan metode kias. Metode kias itu dianalogikan. Kalau doa untuk mayit dengan dilakukan oleh orang banyak berjamaah bersama-sama, itu doanya diterima oleh Allah, si jenazah itu akan ditolong oleh Allah, maka
doa yang lain dilakukan bersama-sama, nah, kiranya memiliki nilai yang sama. Itu namanya qiyas. Qiyas fil ibadah. Tetapi majelis tarjih berpendapat, ya, ini juga di apa namanya, difatwakan atau pendapat itu juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya. Qiyas dalam masalah ibadah itu tidak berlaku. Jadi, tapi karena itu menyangkut soal ibadah, maka Muhammadiyah berpendapat tidak ada qiyas dalam bidang ibadah. Qiyas itu dilakukan dalam bidang muamalah dunyawiyah. Dalam bidang muamalah dunyawiyah. Nah, ini tentang hadis sahih berkaitan dengan doa dalam jumlah yang banyak itu ternyata tidak ditemukan secara khusus. Tapi yang ditemukan adalah kasus khusus untuk sholat jenazah. Nah, sebagian ulama menerapkan metode qiyas untuk doa-doa yang lain. Nah, majelis tarjih berpendapat qiyas itu hanya untuk urusan muamalah dunyawiyah. Qiyas dalam ibadah itu misalnya apalagi yang tidak boleh itu, ya, apalagi sholat, dalam masalah sholat ya tidak bisa dikiaskan dengan mengambil qiyas. Ini doa saja tidak bisa, karena ini sholat juga, sholat jenazah itu sholat juga. Nah, sekarang angkat tangan di dalam berdoa. Ini juga berdasarkan sebuah pertanyaan yang tidak disebutkan juga penanyanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukum doa dengan mengangkat tangan? Apakah setiap doa itu dilakukan dengan mengangkat tangan atau doa-doa khusus? Atau doa-doa khusus? Jadi di dalam fatwa tarjih, untuk memenuhi permintaan atau menjawab pertanyaan tersebut, majelis tarjih memandang memerlukan waktu untuk membaca kitab-kitab hadis. Jadi ini apa namanya, karena memang ada hadis yang sifatnya umum, ya, sifatnya umum bahwa orang yang berdoa itu mengangkat tangan, ada dalil umum, yaitu dalil yang mengatakan, hadis yang mengatakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna anil mungkar aw la yushikannallahu bi iqabin fa idza da'a ilallah famada yadaihi wa ta'amuhu haramun wa libasuhu haramun fa anna yustajaba lahu. Jadi ada dua kasus di sini. Kasus yang pertama kan kita diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak ditunaikan, kemudian turun bencana, bencana akibat tidak tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar, maka
orang-orang tersebut ketika berdoa supaya bencana itu bencana itu tidak terjadi, supaya bencana itu tidak terjadi atau supaya selamat dari bencana, sehingga dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, maka doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Atau kasus yang lain, orang yang meminta keselamatan berdoa kepada Allah tetapi wa ta'amuhu haram, makanannya haram, wa libasuhu haram, pakaiannya juga pakaian yang haram, artinya pakaian ini diperoleh dari harta yang haram, maka juga fa'anna yustajabu lah, bagaimana doa itu akan terkabulkan, diijabah. Jadi artinya doa itu tidak akan diijabah oleh Allah walaupun doanya dengan mengangkat tangan. Nah, ini seolah-olah kemudian dijadikan dasar doa itu dengan mengangkat tangan. Tapi ada doa khusus yang dilakukan oleh Nabi, dan itu dengan tegas ya. Dengan tegas, Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Bahkan mengangkat tangan itu sampai tinggi-tinggi. Sampai tinggi-tinggi. Yaitu doa ketika apa? Ketika sholat, setelah sholat istisqa atau sebelum, karena itu sholat istisqa itu kan ada khutbah. Khutbah itu bisa dilaksanakan sebelum sholat, bisa juga sesudah sholat. Berbeda kalau khutbah dalam Idul Fitri atau Idul Adha itu harus sesudah sholat. Tapi kalau sholat istisqa itu bisa sebelumnya atau bisa sesudahnya. Nah, ketika sesudah khutbah itu Nabi berdoa kepada Allah, itu bahkan mengangkat tangan sampai tinggi, digambarkan ketiaknya sampai kelihatan. Tentu maksudnya arah ketiak, karena kan pakai baju, bukan kelihatan ketiaknya itu, tapi arah ketiak ya. Jadi itu doa meminta hujan bisa dilaksanakan pada saat betul-betul sholat istisqa, tapi bisa juga ketika sedang sholat yang lain yang ada khutbahnya, seperti sholat Jumat. Ketika sholat Jumat kemudian khotib itu memimpin doa dengan meminta hujan. Ini diantaranya meminta hujan dengan sholat Jumat, dikaitkan dengan sholat Jumat, itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari ya. Hadisnya sangat panjang ya. Jadi dikatakan di sini oleh Anas bin Malik ya. An Anas bin Malik qala asabatin nasu sanatun ala ahdi Rasulillah fa bainama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi yaumil jumu'ati faqama a'rabiyyun qala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal fad'allahu lana farafa'a yadayhi wa ma nara fis sama' faza'atan fawalladhi nafsi biyadihi ma wada'aha hatta sara as-sahabu amsal al-jibal summa lam yazil an mimbarihi hatta ra'aitu al-matar yatahadaru ala lihyatihi famatarna yaumana dzalik. Ini kita potong sampai di situnya karena hadisnya panjang. Dari Anas bin Malik berkata, telah menimpa kepada manusia suatu musibah, yaitu maksudnya musibah kemarau, kekeringan, selama satu tahun pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau berkhutbah
khutbah itu khutbah Jumat. Ketika beliau berkhutbah pada salat Jumat, berdirilah seorang Arab Badui lalu meminta kepada Nabi. Jadi pada zaman Nabi itu biasa seperti itu ya. Ada Nabi sedang berkhutbah, kemudian ada apa namanya jamaah yang meminta kepada Nabi. Mungkin kalau di sini agak aneh ya. Padahal biasanya boleh itu ya. Misalnya Pak Mujib khutbahnya kepanjangan. Tolong khutbahnya agak singkat. Atau khutbahnya agak panjang lagi, kurang panjang. Interupsi. Ini interupsi ini ya. Jadi orang Badui itu interupsi ketika Nabi sedang khutbah. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, harta kami telah habis, keluarga kami kehausan, maka berdoalah kepada Allah bagi kita ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi gitu ya. Dan kami tidak melihat sekelompok awan di langit, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, beliau tidak meletakkan kedua tangannya hingga awan itu menjadi tersebar di atas gunung-gunung. Beliau pun tidak turun dari mimbarnya hingga kami melihat hujan itu menetes di jenggot beliau. Maka hujan pun turun kepada kita sehari penuh. Jadi ini ada istisqa, doa istisqa tapi tidak sholat istisqa. Jadi ketika Nabi khutbah Jumat, ada yang interupsi tadi minta didoakan. Ya, yang berdoa Nabi ya ijabah banget ya. Doanya selesai langsung turun. Dulu pernah juga di waktu saya masih SMA ya, di Jember itu juga terjadi kekeringan satu tahun lebih ya. Kemudian PDM Jember mengadakan pas mengadakan porseni perguruan Muhammadiyah sekabupaten ditutup dengan pengajian Pak AR. Ya, penutupannya itu pengajian Pak AR. Nah, protokol itu juga meminta kepada Pak AR, mohon nanti di akhir pengajian Pak AR memimpin doa kepada kami untuk minta hujan. Itu sudah satu tahun juga enggak hujan, itu kering betul ya. Qadarullah ya, Pak AR bersedia berdoa, memimpin doa, semuanya ikut berdoa mengamini doanya Pak AR. Doa selesai, hujan turun gitu. Itu qadarullah, masya Allah ya. Jadi apa namanya, doa yang tulus dilakukan itu ya hujannya turun, dan padahal itu sudah hampir satu tahun tidak ada hujan. Nah, jadi ini apa namanya, doa untuk permintaan yang sangat khusus itu Nabi dengan mengangkat tangan di istisqa tadi ya. Baik itu doa istisqa dalam arti diawali dengan atau disertai dengan sholat istisqa, maupun doa istisqa ketika khutbah bukan sholat istisqa. Ini kasusnya kan ketika sholat Jumat. Kemudian ada hadis lagi yang menandakan memang doa itu dengan mengangkat tangan. Ini hadis dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Musa Al-As'ari. Abi Buraidah an Abi Musa, jadi dari Abi Musa. Abi Musa mengatakan, qala da'an nabiyyu bima'in fatawaddo'a bihi summa rafa'a yadaihi faqala Allahumma gfir
li Ubaidin Abi Amir wa ra'aitu bayadu ibtaihi faqala Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fauqa katsirin min khalqika minan nas. Jadi ini doa yang tidak ada kaitannya dengan istisqa juga. Nabi menurut Abu Musa, Nabi berdoa dengan mengangkat tangan. Jadi Abu Musa mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta air untuk wudu, ya, meminta air untuk wudu, lalu mengangkat kedua tangannya dan beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Artinya ini yang memberi air tadi kan namanya Ubaid Abi Amir. Jadi Nabi minta air untuk berwudu. Setelah Ubaid memberi air, sebelum Nabi berwudu, Nabi mengangkat tangan berdoa untuk Ubaid yang memberi air tadi. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abi Amir. Dan saya, kata Abu Musa, melihat putihnya kedua ketiaknya. Itu mungkin waktu karena mau wudu, bajunya dicopot. Bajunya dicopot atau baju luarnya copot, mungkin hanya pakai kaos dalam. Enggak tahu kaos dalamnya kayak apa gitu ya. Sehingga ketiaknya kelihatan putih. Jadi Nabi itu kulitnya putih. Arab putih, bukan Arab yang hitam seperti dari Sudan gitu ya. Sampai kelihatan putihnya ketiak Nabi. Jadi berdoanya pun mengangkat tangan, dan mengangkat tangannya tinggi, berarti bukan begini ya. Kadang-kadang kan mengangkat tangan tapi cuma di atas dengkul saja gitu ya. Tapi mengangkat tangan tinggi sampai ketiaknya kelihatan putih ya. Berarti ketiaknya kelihatan putih, ketiak Nabi itu sangat bersih, tidak ada rambut-rambut yang rambutnya dicukur, kan termasuk sunnah mencukur rambut ketiak itu ya. Jadi bersih. Enggak tahu pakai hand body apa enggak, tapi bersih jelas. Lalu berdoa lagi, ya Allah, ya Allah, jadikan ia, yaitu Ubaid tadi, pada hari kiamat di atas kebanyakan manusia dari makhluknya. Artinya dimuliakan, supaya Ubaid itu dimuliakan. Jadi artinya di sini doa dengan mengangkat tangan itu memang apa namanya, bisa doa secara khusus maupun doa secara umum ya. Karena banyak sekali ternyata hadis-hadis yang dikoleksi oleh Majelis Tarjih ini ya. Ada lagi hadis Muslim ya, dari Anas bin Malik, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a hatta yura bayadu ibtaihi. Ini juga. Jadi Nabi kalau mengangkat tangan itu tinggi memang. Doa itu. Tapi ada juga yang begini. Ini dipertemukan. Mengangkat tangan dengan ini. Jadi banyak hadis-hadis ini ternyata ya, hadis Muslim juga, dan juga hadis dari An-Nasa'i ya. Hadis dari An-Nasa'i. Artinya di sini kemudian Majelis Tarjih memberikan catatan hadis-hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa sebagaimana dikutip tersebut, sebenarnya masih banyak lagi tentang mengangkat tangan ketika berdoa, tetapi hadis yang kami dikutip tersebut dianggap cukup untuk menjadi dalil untuk memberikan jawaban bahwa doa itu, doa dengan mengangkat tangan itu tidak hanya saat doa ketika sholat istisqa saja atau doa istisqa saja, tapi juga doa-doa yang lainnya. Doa-doa yang lainnya. Nah, perlu diketahui
bahwa selama ini dalam memutuskan hukum Muhammadiyah selalu berpegang kepada pokok-pokok manhajnya, yaitu di dalam beristidlal atau di dalam mengambil dalil selalu menggunakan sumber pokok, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud As-Sunnah di sini ya As-Sunnah Al-Maqbulah, jadi hadis-hadis yang riwayatnya itu bisa diterima sebagai hujah. Hadis yang riwayatnya bisa diterima dari hujah itu apabila perawi-perawinya itu kuat hafalannya dan perawi-perawinya jujur atau adil, artinya integritasnya baik tapi juga kapabilitasnya juga baik. Jadi kalau integritasnya baik kadang-kadang kurang capable, suka lupa. Kalau mudah lupa maka hadisnya turun. Tapi hafalannya banyak, koleksinya banyak, integritasnya rendah, ya enggak jadi juga. Itu kan ada riwayat Imam Bukhari itu kan. Imam Bukhari ketika rihlah fi talabil hadis. Rihlah itu jalan-jalan mencari hadis. Diberitahukan, oh di sana ada seorang imam yang banyak koleksi hadisnya. Maka dia datang ke seorang pemimpin itu, seorang ulama itu. Tapi dia ketika mau datang di depan rumah pemimpin itu ada warung. Pemimpin itu lagi makan di warung di pinggir jalan. Enggak jadi dia. Ini kok makan di warung di pinggir jalan? Kalau Pak Husni makan di warung pinggir jalan, ilmu IT-nya tetap berlaku. Terus datang lagi, diberitahu ini ada imam lagi yang dia datang. Baru sampai di pintu gerbang, lihat dia lagi memanggil apa binatang piaraannya dengan memanggil seperti orang mau memberi makan binatang piaraan. Ternyata binatang piaraan itu setelah datang cuma dipegang, nggak dikasih makan. Oh ini pada binatang aja berbohong, apalagi pada yang lain. Akhirnya nggak jadi. Hadisnya enggak jadi diriwayatkan itu, nah, maka yang seperti itu hadisnya mungkin bisa dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif nanti tinggal dilihat hubungan dengan yang lainnya, baru ada persyaratan naik sedikit, namanya hasan li ghairih. Hasan naik lagi, sahih li ghairih, baru tingkat yang tertinggi adalah sahih. Jadi dalam beristidlal menggunakan sumber pokok Al-Quran dan As-Sunnah, dan ijtihad dapat dilakukan apabila masalah yang dibahas tidak berkaitan dengan masalah ibadah atau ta'abudi. Yang dimaksud ibadah di sini ibadah yang sifatnya khusus. Ta'abudi. Ta'abudi itu berarti suatu amalan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya yang kita tidak akan boleh menambahi atau mengurangi. Maksud ta'abudi begitu. Tapi ada ibadah yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu berarti akal kita bisa berperan. Jadi ada ta'abudi, ta'akuli. Dalam hal-hal yang bersifat ta'abudi itu sumbernya ya Quran dan Sunnah. Maka tadi tidak ada kias dalam ibadah dan sebagainya. Nah, kalau dalam masalah yang bersifat ta'akuli, apalagi masalah muamalah duniawiyah, maka ijtihad dapat dilakukan. Dan ijtihad yang berlaku di dalam Muhammadiyah itu adalah ijtihad jama'i, ijtihad yang dilakukan bersama-sama dengan musyawarah yang diputuskan bersama-sama, sehingga kalau itu pendapat pribadi itu tidak termasuk yang
dipegangi secara bersama-sama. Sehingga meskipun ketua majelis tarjih atau ketua PP Muhammadiyah punya pendapat pribadi, itu tidak mesti dipegangi. Tapi kalau itu fatwanya sudah menjadi putusan musyawarah tim fatwa, maka baru bisa dipegang. Ini saya kira beberapa hal yang berkaitan dengan dengan doa. Kesimpulannya, mengangkat kedua tangan dalam berdoa adalah sunnah. Sunnah atau mustahab. Mustahab itu berarti yang disukai, utama, ya, lebih utama. Doa dengan mengangkat tangan adalah utama. Tidak perlu mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali pada waktu doa istisqa. Waktu doa istisqa. Jadi kalau tadi itu kan biasa, kelihatan itu biasa, ya. Doa mengangkat tangan itu suatu hal yang biasa. Tapi khusus untuk istisqa itu betul-betul diangkat tangannya tinggi-tinggi. Ini fatwa majelis tarjih tentang adab doa. Adab-adab yang lain bisa dibaca putusan tarjih dan menjadi buku kecil tersendiri, judulnya Tuntunan Zikir dan Doa. Tuntunan Zikir dan Doa menurut keputusan majelis tarjih, itu judul bukunya begitu. Nah, tuntunan zikir dan doa itu dibahas dan diputuskan dalam munas tarjih ke-25 di Jakarta, Pondok Gede Jakarta, bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000. Ini saya kira yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Enggak ada, cukup. Yang akan datang kita coba cari fatwa-fatwa, karena ada yang menyampaikan perlu disampaikan. Ya, ada yang menyampaikan bahwa ketika ada perhelatan, apakah pengukuhan guru besar atau wisuda atau apa namanya, milad UMS, itu kan ada makan-makan, itu banyak yang makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, itu bagaimana? Nanti insya Allah akan kita bahas pada yang akan datang. Insya Allah itu sudah ada fatwanya tentang itu. Makan, minum, berdiri, kapan boleh makan, minum, berdiri boleh, kapan? Salah satu yang jelas, minum dengan berdiri dilakukan oleh Nabi adalah minum air zam-zam setelah tawaf. Jadi minum air zam-zam setelah tawaf itu dengan berdiri, apakah itu sunnah atau boleh, nanti kita bahas pada waktu yang akan datang. Oke, demikian, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trendsetter perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS internationally recognized university.